pemerintah dulu membuat sarana-prasarana baru masyarakat dapat fasilitas itu. Kalau ini kan ya pengelolaannya sudah bagus sih, cuma dalam arti kata payung hukumnya belum. Ini belum dikelola pemerintah. Rasanya belum. Retribusi itu kan pemerintah menyiapkan sarana prasarana, maka bisa masyarakat yang membutuhkan bisa membayar bea dan pajak. Kalau pajak dimanapun diwajibkan dikenakan kepada masyarakat. Kalau retribusi pemerintah dulu membuat sarana prasarana baru masyarakat dapat fasilitas itu. Kalau ini kan ya pengelolaannya sudah bagus sih, cuma dalam arti kata payung hukumnya belum. Ini belum dikelola pemerintah. Rasanya belum. Nah, sudah itu juga sistem perencanaan pariwisatanya kan, ya macam ini kan semua bisa dibangun, cuma memperindahnya kan yang sulit. Coba mungkin. Sayang, ini kumpulan si yang mus. Nah, coba lah ya. Karena kan mungkin kampung. Kalau di Jawa ini kan sudah jadi apa nih? Ya, jadi banyak digunakan orang. Pak. Belerang itu saya diakui. Nah iya. Apa? Jadi agro kan sifatnya intensifikasi, tidak bisa ekstensifikasi karena topografi wilayahnya banyak KS. Oh. Tinggal bagaimana sub komoditi yang harus diperbarui. Sudah. Oke Om, terima kasih Om. Banyak bukit gitu ya. Ya bukit. Dari waktu itu baiknya. Dadah dulu. Dadah. Hei, kalau dah urut. Hei, kota mana ni? Mantap. Siapa namanya? Muhammad Zaki. Siapa? Muhammad Zaki. Muhammad Zaki. Pek puluh. Lagi dua, berarti 20,000 kau? Ya. Dari jam berapa kau sini? Ya. Jam 6. Sampai jam 6? Dari jam 6, tidak sekolah berarti? Sekolah, liburan. Tiap hari. Hari ke minggu. Tiap hari jam. Kalau 30 kali 20 kan waktu. Karena tu tak bila dah. Bayar. Dia dah luka lama hatimu. Ya dah, di sekolah tu tak. Jadikan nomor 1. Melihat dalam dan urusan bertanya, namun semangatnya takkan hilang hingga.